pergi rumah kawan kita, ya, jadi tetamu kat rumah dia. Tetamu masuk di rumah kawan, ya, ada tuan rumah. Masuk-masuk, kita pun duduk. Eh, ni jam ni tak boleh sini ni. Eh, buang. Nanti jalan lain. Oh, kita tetamu ni. Eh, sofa, kerusi set ni tak sesuai kat sini ni. Adik-adik, ni pindah ke belakang. Ni apa hal meja ni kat sini ni? Ini tak sesuai ni. Ni buang-buang nanti. Cuba ya, kita tetamu rumah orang. Baik, apa yang kita nak bawa? Eh, sama saya kata apa, kita ni tetamu senja. Tetamu senja, ujung sana. Kita hanya tetamu di muka bumi milik Allah, yang mana Allah yang punya. Allah dah tetapkan peraturannya. Tiba-tiba kita datang, kita kata, eh, ni dah tak sesuai ni. Ni hukum ni dah tak sesuai, tak relevan zaman sekarang ni. Tak sesuai dah, ganti-ganti, tukar-tukar yang lain. Apa kita nak kata? Kalau tetamu rumah orang pun tak boleh buat begitu. Ya. Kita kata, eh, ni Quran ni tak boleh pakai ni. Ya, apa kita nak kata? Sedangkan kita hanya tetamu di dunia ini. Baik, semua dikasihkan. Jadi bila mana kita sedar kita tetamu, kita sedar duit 50 sen tak boleh guna sesenang hati. Kemudian contoh yang lain, ada 3 contoh analogi. Kita tolong kawan. Ya, kawan pinjam kereta, tak apalah. Oleh kerana dia perlu, kita pun bagi pakai. Kita sanggupkan jalan kaki. Ya, kawan pun pakai kereta kita, kita jalan kaki. Sebab kita ialah kawan dengan dia. Cuba ya, kereta kita yang dia bawa ni, kita jalan kaki, dia lintas sebelah kita, punya sombong kereta kita, lalu sebelah kita, tak pandang, tak horn pun. Apa kita nak kata? Wah, pakai kereta kita, kita tu mempunyanya, dia pinjam, kita jalan kaki sanggup sebab kita nak bagi dia pakai. Tiba-tiba dia guna yang kita punya, sombong dengan kita. Bukan sekadar sombong, tiba-tiba dengan kereta yang dia pinjam, dia langgar kita pula. Baik, ini analogi belaka. Apa yang kita faham daripada tamsilan ini ialah, kita ni pinjaman, Allah beri pinjam kepada kita nikmat. Tiba-tiba dapat nikmat, sombong dengan Allah yang bagi nikmat. Allahu Akbar. Kita dapat nikmat, langgar hukum hakam Allah dengan apa yang Allah beri. Apa kita nak kata kalau begini? Kalau kata pinjam kereta pun tak kenal dengan Tuhan punya, atau langgar kepada Tuhan punya, apa yang kita nak kata? Apatah lagi hamba ni dengan Allah. Tangan yang ada guna durhaka pada Allah, kaki yang ada guna durhaka pada Allah, nikmat dalam hidup guna durhaka pada Allah. Apa yang kita nak kata pada manusia yang begini? Semua nikah sekalian, jadi manusia sebagai khalifah Allah lahir ke dunia ni, ya, Allah Akbar. Ya, betul kata orang tua, ya, anak masa kecil enak, ya, enak. Tapi betul kadang-kadang sebut bila mana besar jadi onak. Tengok gambar anak, ya, keletar anak, manja anak. Anak masa kecil enak, kata orang tua, tapi bila mana besar jadi onak. Penat bekerja, balik dengar ketawa anak kereta, anak manja, anak hilang penat, hilang letih. Ya, itulah dia anak. Tapi kadang-kadang tu yang terjadi, anak bila mana besar jadi onak. Banyak dia. Oh.
tahmal haya wa man 'indahul aulad la yadhuq rahatal haya. Apa maknanya? Barang siapa yang tidak ada anak, dia tak dapat nikmat hidup. Dan barang siapa yang ada anak, dia tak rasa rehat dalam hidup. Ya. Bila fikir buat anak, bila rehatnya? Lepas kahwin, contoh. Sebab tu saya kalau ceramah khusus kahwin, awal-awal saya pesan kepada pasangan pengantin baru, pergilah berbulan madu. Ada duit, pergilah Pulau Bali, Pulau Langkawi, Pulau Pangko, Pulau Tioman. Kalau tak ada, pergi je Pulau Tawak. Ya, Pulau Mansuk kat jalan tu. Ya. Sebab, betul-betul masa suami isteri ni betul-betul yang bersama berdua, betul-betul tu kalau kata, lepas kahwin tu lah selalu sebulan dulu. Ya, kalau Allah nak rezekikan, lepas sesebulan dah muntah-muntah perempuannya. Lawyer teka, bau ni tak boleh. Ya, makan tak selera. Pening, ya, mengidam macam-macam. Ada mengidam nak makan tadi kasut, ada mengidam nak makan selipar Jepun, ada mengidam nak ngepat betih kelik, la ilaha illallah, nak ngepat betih India. Ya. Ni kata tak ada rehat, ni cerita mula. Lepas tu pergilah berurusan di klinik setiap bulan. Bila rehat? Sampai masa besar dia lahirkan anak, memang tak ada rehat. Sampailah kata anak tu dah dewasa, memang tak ada rehat. Tetapi itulah kata fa'amal hayah tadi. Ya, ada nikmat kalau anak tu berjaya. Baik, tak apa. Ya. Manusia sebagai khalifah, berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kita ambil, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ke-30 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah, wakil, duta, pengganti Allah di atas muka bumi ini. Ya, ayat ni ada tafsiran huraiannya, tapi kita nak ambil kalimah khalifah ni. Allah hantar kita ke dunia ni sebagai khalifah Allah. Ya, ada peranan, ada tanggungjawab, ada amanah. Jadi bila mana kita kenang perjalanan hidup kita ni semua dikasihkan khalifah Allah, duta Allah di atas muka bumi ini. Yang mana bila mana kita selaku seorang duta, wakil, contoh kerajaan ada mengantar dutanya di negara-negara lain. Jadi seorang duta yang pertama diberikan kepadanya kuasa mengikut apa yang di acuan ketetapan daripada negaranya. Kuasa yang terhad pada dirinya mengikut ketetapan undang-undang yang ada pada negara tersebut. Kemudian semua dikasihkan. Apa? Terus kita pergi huraiannya. Kita manusia sebagai khalifah, Allah beri kuasa. Apa kuasa yang ada pada kita? Selaku khalifah, Allah beri akal. Ya? Akal. Sebab itu Sayyidina Ali berkata, agama untuk orang yang berakal. Tetapi agama bukan sesuatu yang diakal-akalkan. Okey, saya ulang sekali lagi. Agama untuk orang berakal. Orang tak ada akal, tak ada taklif agama. Sebab tu kalau tanya siapakah orang yang gila, orang yang gila ialah orang yang tak sembahyang. Itulah orang gila tu. Sebab yang boleh tinggal sembahyang dua kes saja. Yang pertama wanita yang haid dan nifas, itu special kepada wanita. Yang satu lagi orang gila. Suatu orang yang tak sembahyang, orang gila. Ganas ni.